Jadi anak-anak kalau melihat saya takut, memang suara saya juga keras, ya, takut dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, setelah Jernas dan Nakas, saya sudah sering curhat Mbak Puputi. Murid saya mencapai prestasi ke KSM, alhamdulillah, walaupun mungkin saya secara tidak langsung, tapi itu udah hasilnya. Dan sekarang itu ternyata ketika saya mengajarkan matematik lebih disukai sama anak-anak. Jadi setiap hari kelas saya, insya Allah ada matematika. Dan nilainya alhamdulillah kemarin waktu 4 lebih tinggi dibandingkan dengan pelajaran lain. Seumur hidup baru Pak mendapat nilai matematika lebih tinggi. Ya, itu saja kesan saya. Iya baik. Kalau gitu saya tanya sekarang kepada penulisnya. Sebenarnya itu nulis matematika atau ibu bikin obat matematika di situ? Ya, itu sebenarnya apa yang ibu tulis di situ? Sehingga ibu yang selama ini ditakuti oleh siswanya sekarang dicintai oleh siswa.